Pada hari Minggu tanggal 19 November tahun 2023, dalam kesempatan Angelus atau Doa Malaikat Tuhan yang diadakan setiap hari Minggu pukul 12 waktu Roma, Paus menyampaikan pesan-pesan refleksi yang didasarkan pada bacaan Injil hari Minggu, yang pada hari Minggu ke-33 tahun A ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Yang berbicara tentang perumpamaan mengenai talenta. Setelah Paus menjelaskan perumpamaan tersebut, lalu mengingatkan kita bahwa hidup kita di hadapan Tuhan selalu berada dalam persimpangan antara ketakutan dan kepercayaan. Kita ketakutan di hadapan Tuhan atau kita percaya kepada Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh dalam perumpamaan tersebut, kita semua telah menerima talenta yang jauh lebih berharga dari sekedar uang. Namun bagaimana kita mengembangkan talenta tersebut tergantung pada seberapa besar kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kebebasan, Tuhan yang menjadikan kita aktif dan kreatif dalam kebaikan. Jangan sampai kita lupa akan kepercayaan yang selalu membebaskan dan ketakutan yang juga selalu melumpuhkan. Ini juga berlaku bagi keluarga-keluarga yang mendidik anak-anak mereka. Mari kita bertanya diri, apakah aku percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang mempercayakan sesuatu karena Dia percaya kepadaku? Apakah kepercayaan itu tetap ada, manakala melihat ketidakpastian hasil, namun tetap berjuang sampai akhir tanpa berkecil hati? Mampukah kita tetap berdoa setiap hari, Tuhan, aku percaya kepadamu, berilah aku kekuatan untuk terus maju. Aku percaya padamu akan setiap hal yang telah kau berikan kepadaku. Tunjukkanlah bagaimana agar pemberianmu itu berkembang dalam hidupku. Dan yang terakhir, apakah sebagai gereja, kita memupuk suasana saling percaya, saling menghargai di lingkungan kita, sehingga bisa berjalan maju dan berkembang bersama, yang membuka dan juga mempengaruhi kreativitas kasih dalam diri setiap orang. Mari kita renungkan.